guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini karena masih posisi nongkrong dan di Biringkas itu ada kru baru ya guys ya, Koki. Jadi sebelumnya kan Ebi Cook ya kan, gak ada Kokinya. Sekarang kita tambah anggota, jadi ada Koki baru. Oke, sebelum kita lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya guys ya, agar gue selalu semangat lah ya guys ya. Oke, nah kita ngintip Kokinya sama kalian perkenalan juga. Dia lagi masak apa di dapur, sekarang udah jam berapa? Udah jam 3:04 ya, udah saatnya makan sore ya, makan malam atau makan sore ya. Ayo, kita ngintip dulu di dapurnya ini. Halo, Pak Koking, jadi kita masak apa nih Koki nih? Sore ini kita masak empela ati sama kangkung tumis. Sama kangkung tumis ya. Jadi empela atinya di ongseng. Di gini aja nih. Ini kuahnya sudah. Ya, sudah. Oh, tinggal gini tinggal nunggu matangnya ya. Oh, jadi di kecap lah, di semur-semur. Ya, semur-semur. Ya, bukan semur yang ada airnya itu, guys ya. Ini semur ati, bukan semur yang ada airnya yang ditimba, bukan ya. Jadi ini Koki baru kita nih guys, jadi perkenalan dulu nih, namanya siapa Mas Koki? Nama saya Abimanyu. Abimanyu guys, keren ya. Dari? Saya dari Jogja. Dari Jogja ya guys ya, teman-teman dari Jogja ya. Ini salam-salam nih dari Koki nyambiring kasih nih guys. Lagi motong-motong bawang, motongnya sama aja, motong bumbu lah pokoknya. Dan ini mau dibikin ini ya, apa, tumis kangkung, wush mantap ya. Tadi siang belum makan sih guys ya, urah, tidur seharian. Itu ada Basyudi yang ngurah-urah-urah nggak jelas dia, mungkin lagi sakau ya kan. Wah, ini ada tempe juga ya, enak ya. Jangan cipin, tadi kan belum makan sih gua dari tadi siang. Tadi kan asin, mantap ikan asinnya. Ini Koki lagi sambil masak. Masih juga lagi proses ya masaknya. Ya, baru nanak. Belum matang. Pasti enak banget ini. Enak. Jadi video ini hanya keseharian kesibukan aja tidak. Enggak ada. Ini daripada enggak ngonten, darah kosong lah. Vlog-vlog kalian aja. Pasti sepi penontonnya, enggak apa-apa. Jadi sebelumnya udah pernah jadi koki nih? Sebelumnya pernah dulu di kapal ikan tapi. Oh, di kapal ikan. Ini pengalaman kapal ikan ya Mas Abimanyunya ya. Ya, sama Tagut kemarin juga, Ebi Cook juga. Oh, di Tagut sebelumnya Ebi Cook ya. Iya. Jadi sekarang di Biringkasi jadi koki ya posisinya. Ya, mudah-mudahan betah lah ya Mas Abimanyunya ya. Ikut sekalian bisa menyalurkan apa mungkin kreativitasnya, masih muda juga ya kan. Kelahiran tahun berapa Mas Abi? Saya 2001. 2001 guys. Wah, masih terbilang masih cukup dini lah ya kan. Masih muda banget ya. Kita nyantuin. Thank you.
Sederhana aja sih sore ini, cuman rempel hati sama tumis kangkung ya guys ya. Ya. Lalu kita incipin, kebetulan nasi juga udah mulai mateng ya kan. Baru mateng lah kita langsung incipin aja lah. Guys ya, kita duluan ya guys ya makan ya. Oh, nasi ini dari nasi yang tadi juga lah. Ya ya, kita pakai. Biasa langsung pada makan bareng-bareng. Tapi ini mungkin lagi pada nyantai mungkin di kamar ya kan, belum pada tahu kalau udah pada mateng. Ya. Nah. Cicipin dulu pertama sampel hati. Wow, mantap ya. Asik, mantap. Mantap, mantap. Kecap-kecapnya. Temenin Mbak Sidi ya kan, lanjutin dulu. Rasanya bener kok, kita nggak salah pilih ya. Bentar masaknya enak, mantap. Koki dari Jogja, walaupun ciri khasnya ada manis-manisnya ya kan, ya seperti gua juga manis-manis. Tapi enak lah, sampelah. Om mau makan dulu. Enggak dapat jatah dia hari ini sore. Heeh. Om benar karena udah tua, bijinya enggak ada, tinggal dua. Seperti enggak di jendela dia enggak bisa makan rempel ya, alot. Om benar bijinya tinggal dua. Udah. Udah. Masa tinggal terima kasih.